Telinga merupakan salah satu alat indera vital yang dimiliki manusia. Jika telinga mengalami masalah, maka akan berdampak buruk bagi aktivitasnya. Bagi orang dewasa, sakit telinga amat menyakitkan. Apalagi peradangan telinga yang sering dialami anak-anak. Salah satu solusinya, bisa mengandalkan manfaat menaruh bawang putih di telinga ini. Manfaat menaruh bawang putih di telinga berkaitan erat dengan kandungannya. Bawang putih dikenal kaya akan antioksidan. Antioksidan ini yang akan berperan menjadi antivirus, antibakteri, anti jamur, dan anti peradangan. Sehingga efektif atasi peradangan telinga seperti ototitis media dan ototitis eksterna. Setelah mengetahui manfaat menaruh bawang putih di telinga, ketahui juga cara penggunaan yang tepat. Jangan sampai bawang putih justru membusuk di dalam telinga dan menyebabkan infeksi berbahaya lainnya. Manfaat ini bisa dirasakan langsung dengan mengandalkan bawang putih utuh atau menjadikannya minyak terlebih dahulu. Sebelum menggunakan, tes dulu pada lengan. Jika muncul reaksi seperti terbakar, tidak nyaman, kesemutan, dan kemerahan, hentikan penggunaan. Berikut liputan 6.com rangkum dari berbagai sumber mengenai manfaat menaruh bawang putih di telinga dan cara tepat penggunaannya.